saya Dr. Silvia Irawati, Magister Gizi. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita melindungi diri dan orang yang kita kasihi dari infeksi, terutama di saat-saat di mana infeksi virus sedang marak. Manusia sangatlah istimewa. Tubuh manusia memiliki kemampuan metabolisme dan juga sistem imun, yaitu sistem untuk melindungi tubuh. Tidak hanya melindungi tubuh dari infeksi, tapi juga mampu melawan infeksi tersebut. Salah satu penyebab infeksi adalah virus. Virus adalah agen infeksius yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup, termasuk di dalam sel tubuh manusia. Virus memiliki berbagai macam jenis. Salah satu jenis virus adalah virus corona. Virus corona ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai common cold atau influenza ringan, hingga gangguan pernafasan yang berat, sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah virus corona, virus COVID-19 ini mematikan? Tidak bagi sebagian besar orang. Ya, bagi sebagian kecil yang sudah terlebih dulu memiliki gangguan kesehatan, misalnya gangguan penyakit jantung, diabetes, dan juga gangguan pernafasan sebelum terinfeksi virus ini. Kita semua perlu waspada. Tapi, ketakutan dan kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Hal ini malah akan menurunkan kemampuan sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan infeksi. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita dan orang yang kita kasihi? Ada dua langkah utama yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita mampu melawan infeksi. Yang kedua, kita harus menjaga diri agar terhindar dari infeksi tersebut. Meningkatkan kekebalan tubuh dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah miliki waktu tidur dan istirahat yang cukup. Yang kedua, lakukanlah aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Usahakan setiap hari Anda terkena paparan sinar matahari. Yang ketiga, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Dan jangan lupa, cukupilah asupan cairan tubuh setiap hari. Mengkonsumsi bahan makanan yang mampu meningkatkan kemampuan pertahanan tubuh juga dapat Anda lakukan. Misalnya dengan mengonsumsi kunyit dan jahe. Kunyit mengandung kurkumin. Kurkumin mampu meningkatkan aktivitas sel pertahanan tubuh manusia dan juga mampu menurunkan respon peradangan. Jahe mengandung terpen dan gingerol. Kedua senyawa ini juga memiliki kemampuan meningkatkan sistem pertahanan tubuh dan juga menurunkan respon peradangan yang ditimbulkan oleh infeksi, termasuk infeksi virus. Untuk melindungi diri Anda dari infeksi, Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cucilah tangan Anda secara teratur dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, ketika Anda bersin atau batuk, tutuplah dengan area siku Anda atau gunakanlah tisu. Segera buang tisu ke tempat sampah agar tidak menjadi sumber infeksi. Sebisa mungkin, hindarilah menyentuh area hidung, mata, dan juga mulut Anda. Jaga jarak dengan orang yang menunjukkan gejala flu setidaknya 1 meter. Yang kelima, ketika Anda sendiri menunjukkan gejala-gejala batuk, demam, dan juga gangguan pernafasan, segera periksakan diri Anda ke dokter. Marilah kita bersama-sama meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melindungi diri kita, orang yang kita kasihi, dan juga lingkungan sekitar kita. Lakukan langkah-langkah kebersihan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat.